jujur, tulus, dan sederhana. Simpel aja, sesuai dengan given circumstances yang kita bahas itu. Where, when, who, siapa, kapan, di mana, kenapa. Jadi jelas. Jelas ketika teman-teman membangun aksi, reaksi menjadi sebuah peristiwa. Kalau aksi reaksi bagus, baik, peristiwanya juga pasti enak kok kita dengarnya. Dan teman-teman sudah kasih itu. Mungkin kalau misalnya ada sedikit kekurangan atau apa, ya itu sebenarnya koreksi itu. Bapak, teman-teman juga boleh kasih masukan. Karena sebagai pemain, kita harus membuka masukan, karena kita dihubungkan orang yang melihat. Kalau empatinya atau rasanya kamu benar, jujur, terasa ke penonton, itu lebih baik daripada kita coba untuk paksakan biar penonton tuh jatuhnya jadi kayak sinetron. Kita belajar bagaimana kalian selesai dengan artikulasinya, selesai dengan tubuhnya. Kalau pengetahuan sama wawasan sih aku minta sama teman-teman untuk belajar di rumah lah. Kamu siapa? Sebenarnya skenario atau naskah yang dimainkan sama kita itu adalah dekat sama kehidupan kita. Ekspresinya Amel yang punya. Kayak siapa? Reza. Kemampuan aslinya Reza yang punya. Reza yang tahu makanya punya ada perbedaannya apa. Terus begitu juga kamu. Jadi begitu juga teman-teman. Makanya gali lebih ke diri kalian. Kadang-kadang apa pak? Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang buruk. Itu bisa dijadiin satu emosional memori buat teman-teman nanti pada saat bermain. Jelas suaranya coba, ya enak, ngomong jelas.